Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, monggo diperhatosaken. La taj'alu buyutakum maqabir, maqabirah. La taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti kita dilarang Nabi menjadikan rumah kita seperti kuburan. Supaya rumah kita tidak seperti kuburan, disuruh membaca Al-Quran dalam rumah. Nek enggak baca Quran, koyok kuburan. Itu dalil bahwa kuburan bukan tempat baca Quran. Dalam pembahasan baca Quran di samping mayat, di samping kubur, kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Yustahabu, dianjurkan. Yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustaz. Sahih Muslim di kepala dia. Sahih Muslim itu ada semua di kepala. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, hafal hadis mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Ada Ustaz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang. Bapak Ibu ikut Imam Nawawi apa ikut Ustaz laptop?